the Gravesand hourglass safely disposed of, we can finally set sail for the Glittering Marsh and put an end to the soul-stealing threat. Be afraid, foul puppeteer. Sigmar's judgment comes for you. Oke teman-teman, terima kasih kembali lagi dengan saya di game Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall ya. Di episode sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk menghancurkan jam pasirnya di area katakom ya. Dan di episode kali ini kita sudah kembali ke Dreadhelm Camp, dan kemarin di episode terakhir kita sudah sedikit mengupgrade untuk senjata kita ya. Oke, kita ke atas dulu. Dan untuk misinya kita lihat dulu. Di sini kita disuruh untuk berlayar ke Glittering Marsh ya. Oke, nanti kita ke sana. Dan untuk itemnya kita lihat di sini. Kita sudah habis ya. Kita kehabisan item kemarin, kita sudah upgrade di sana. Di sini mungkin nanti kita akan perlu untuk skill yang jarak jauh ya. Kita cuma punya satu di pedang, dan di staff yang pendek ini kita belum punya skill untuk jarak jauhnya. Nanti kita bisa upgrade kalau kita dapat bahannya. Kita keluar lewat sini. Dan kita turun ya. Sana pintu keluarnya, kita akan pergi keluar. Jadi untuk misi berikutnya kita akan ke area Glittering Marsh ya. Itu sepertinya sebuah rawa ya. Kita berada di luar sekarang. Kita akan ke kapal yang kemarin kita temukan ya guys ya. Oke, dan di sana sudah ada tim kita yang menunggu. Kita pergi ke sana dan kita lihat di sini pemandangannya bagus ya. Ada pulau-pulau yang melayang di atas kita. Dan tujuan kita mungkin masih belum di sana ya. Saya tidak tahu apakah nanti kita ke sana atau tidak. Oke, jadi di sini jalan kita lambat ya. Jadi saya setting untuk jalannya pelan saja biar tidak pusing sayanya. Is everyone ready? At your command, Lord Arcanum. Excellent. Let's move. We have a necromancer to hunt down. Take the helm and let us be away, my lord. Oke, di sana saya lihat ada item, kita coba ambil dulu ya. Di sini ada buku. Kita sekarang ke Glittering Marsh ya, lewat sini ya. Picturesque vista, but it hides atrocity. I should meet with the others. Oke, dan sini kita sudah sampai ya di Glittering Marsh ya. Kita harus mencari tim kita dulu, mungkin ada di atas sana ya. Dan ini sepertinya camp kita juga. Di tempat sebelumnya kan ada Dreadhelm Camp ya, dan di sini ada Stormcast Camp, tempat berkumpul untuk tim kita ya. Dan di sana kita juga bisa upgrade senjata kalau kita punya bahan-bahannya. What's wrong with this place? Even I can feel something affecting my mind. My theory is
I didn't think they were real, but there might be a penumbral engine at work here. That's the first I hear of something like that. That's because the engines shroud what they guard in oblivion, including the device's very existence. In his wisdom, Sigmar sought to remove his most secure storm vaults from living memory itself. But the Necroquake, or something else, it seems, has corrupted the intricate machines. So now it produces madness instead. What sort of things do these storm vaults contain? Things Sigmar once forgotten. Things a necromancer would go to great lengths to control. Like a creature or item that steals souls. It would be an insurmountable loss for the forces of order if Nagash could cripple the Stormcast Eternals with something like it. Lord Arcanum, I have found another spirit flask satchel among these ruins. Thank you, Nathaniel. This place stinks of magic so badly even we can sense it. Does it make your skin crawl too, Lord Arcanum? I'm afraid so. There are layers upon layers of history written in the etheric winds of this place, tangled beyond imagination. Best to tread carefully, then. I'll be sure to. New challenge. Oke, ada buku di sini kita ambil. Kita bisa upgrade senjata ya di sini ya. Tapi karena bahan kita kurang, kita tidak bisa upgrade untuk skill kita. Kita perlu cari material ya untuk mengupgrade skill baru ya. Oke, kita bisa cari nanti di dalam. Kita langsung ke luar ya. Dan di sini kita harus ke Glittering Mass. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai ya di sini ya. This isn't what I expected to find. It's almost serene here. Oke, ada pertarungan di sini. Selesai ya, cuma 3 saja. Kita lanjutkan, dan di sini sepertinya ada kabut ya. Kita coba lewati apakah bisa. Dan tidak terlihat apa-apa ya. Kita coba jalan terus. Dan ternyata kita kembali lagi ya. Kita cuma mutar tadi, kita belum bisa melewatinya untuk saat ini. Kita coba jalan lain. Di sini ada pintu ya, kita buka di sini. What? Or who was that? Oke, kita berada di area baru ya, dan di sini sepertinya pemukiman ya. Namati, the soul eaters in this place. That's no coincidence. Oke. Kita lihat di sini ada musuh baru ya, dan namanya tadi Namarti ya. Oke, selesai, tidak terlalu keras ya. Sepertinya lebih keras yang Neghan. Oke, kita lanjut, kita hancurkan kayunya ini. Kita pergi ke atas ya lewat sini. Oke, di sini ada peti, kita buka. Dan kita dapat beberapa item. Kita ambil botolnya. Oke.
agak susah ya. Oke, mungkin tidak bisa. Kita bisa isi untuk botolnya lagi ya. Yang kemarin saya kira cuma bisa 3, ternyata di sini kita bisa mengisinya lagi. Kita keluar, kita hancurkan kayunya ini. By Sigma, the Idoneth. Oke, ada musuh baru di sana. Dia memakai panah ya. Jadi kita pakai skill jarak jauh juga. Masih ada lagi. Selesai. Kita akan coba ke atas dulu ya. Kita coba lompat ke dalam dan keluar yang di sana dulu ya. Kita cek dulu di luar ada apa. Oke, tidak ada apa-apa di sini. Kita isi botolnya saja. Selesai. Oke, kita turun ke bawah. Oke, kita ambil itemnya ini dan di sini ada side quest ya. Itu Sigmarid Prison ya. Kita akan coba menyelesaikan side quest-nya dulu. Not the most welcoming place I've been. It seems I landed in another dungeon. Any items of interest and another way out will be locked in hidden rooms. Oke, ternyata tuasnya ada di sini ya. Saya tidak melihatnya tadi. Ini untuk membuka pintunya ya. Ada beberapa tekorak ya di sini. Dead, aren't you? Let me grant you that rest. Harusnya mudah saja. Oke, selesai. Jadi ini cuma side quest ya, tidak masuk ke jalan ceritanya ya. What wretched punishment to be trapped in your prison long past the end of your life. Dan di sini kita mungkin akan mendapatkan item di akhir nanti ya. Oke, kita lewat sini. Gelap ya. Oke. Ada musuh sebentar. Lagi di sini. Oke, kita langsung saja lewat sini, lewat celah sempit ini. Terlalu gelap, kita coba pakai over dan keluar lagi musuhnya. Oke, selesai. Oke, kita tidak bisa membukanya. Kita cari jalan lain. Oke, di sini terang ya. Dan ada peti ya di sana. Kita belum bisa ke sana. Kita buka pintu ini dulu. Tarungan di sini. Oke, inventory kita tidak muncul ya. Saya sudah menekan A berkali-kali dan ini dia baru keluar.
Jadi kadang memang susah ya, kita pencet A tapi vendor kita tidak muncul-muncul juga. Kita harus tunggu berapa saat dulu. Kita terkena banyak damage ya ini. Oke, tinggal berapa ini? Oke, selesai ya. Kita dari sini ya tadi. Oke, selanjutnya kita coba ke samping sana dulu. Kita lihat di sana ada tombol ya. Dan di sini tombolnya kita tekan. This should open something. Oke, dan pintu sel yang di sekitar sini terbuka dan keluar tengkoraknya. Kita hancurkan semuanya. Oke, tinggal satu ini, selesai. Kita pergi ke seberang sana selanjutnya. Oke, kita pakai over biar sedikit terang ya. Be gone, vermin. Get back to rest in peace. I should light the sconces on the way, lest I walk in circles. Selesai, dan kita lihat dulu di sebelah sana ada apa. Oke, kita tidak bisa pergi ke sana ya, guys ya. Di sini jalan buntu. Kita coba kembali. Dan di atas ini ada obor ya, padahal kita sudah punya obor di sini. Apa, kita ambil saja. Oke, mungkin kita perlu menyalakan di sini ya. Oke, ternyata benar dan pintunya terbuka ya. Saya tidak tahu apa hubungannya dan gimana mekanismenya, bagaimana api bisa membuka pintu. Di sini kita nyalakan juga. Oke, tidak bisa ya. Mungkin kita coba sebaliknya yang sini. Oke, baru bisa. Dan terbuka juga ya sebelah sana. Dan ada tuas. Mungkin kita tarik tuasnya. Di sini kita kembali ke tempat yang tadi ya, tempat pertarungan sebelumnya. Mungkin kita harus kembali ke peti tadi, mungkin sudah terbuka. Kita lewat sini. Oke, benar ya, sudah terbuka ya. Kita bisa ambil hartanya di sini. Kita buka petinya ini. Oke, dan kita dapat item ya untuk buat skill baru ya. Kita bisa unlock skill nanti. Kita buka yang satunya ini. Beberapa item juga dan selesai. What I came for. Now to return. Di sini kita kembali ke Glittering Mask ya. Kita sudah menyelesaikan untuk side quest-nya. Kita isi botolnya dulu sebentar. Oke. Dan mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu ya, biar tidak terlalu panjang durasinya. Dan untuk episode kali ini kita sudah pergi ke Glittering Mask, kita sudah menyelesaikan side quest untuk Sigmarite Prison-nya tadi di sini.
Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini, dan di episode berikutnya ya, kita akan lanjut ke dalam gua sebelah sana. Besok kita akan pergi ke sana, dan untuk episode kali ini cukup sekian, dan terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.